Sambelnya mendok banget tuh. Kita ke sate ati ampla balurkeun. Assalamualaikum, Sampurasun. Jumpa lagi bareng Yus Sanyun. Nah, kali ini Teh Yun udah bikin sambal rebus secobek. Kalian bisa lihat. Dan untuk resepnya nanti Teh Yun bakal simpen di bawah judul ya. Dan untuk cara bikinnya kalian bisa scroll atau lihat video yang sebelumnya. Dan di sini nggak lupa untuk lalabannya Teh Yun pakai petai muda lagi. Dan di sini Teh Yun bikin satu sate petai itu tetakang sate petai nak. Dan di sini ada sate ampela juga. Tapi ini sate ampelanya ada yang udah nyaropok gitu ya, udah copok karena tadi ngegorengnya terlalu garing. Nah, seperti biasa Ten sebelum makan mau berdoa dulu. Berdoa mulai. Dan gak lupa cuci tangan supaya makannya enggak rapet ya. Nah, cinya nyumput ya Teteh Akang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tuang. Nih sambalnya orang cuelkeun sama petai. Bismillah. Sambelnya mendok banget tuh. Kita ke sate ati ampla balurkeun. Ah, ini sate ampla nak. Untuk sate peteng ini ada 20 tusuk, sama ya kayak ati apela, ada 20 tusuk. Lunak. Murad. Sate putih dulu. Si sate ampelanya terlalu garing. Ngegorengnya garing ting.
anak jengkol eh putihnya. Coplok. Nasinya sedikit lagi. Si petainya ini manis, karut. Sambal nak. Ini teh apa si ati ampelnya itu agak alot, jadi lihat gitu ya kalau digigit teh. Ini ada cabenya. Terakhir, bismillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah makannya kenyang. Hanjakal ya Tete Akang, si ATM pelanya terlalu alot alias liatnya. Jadi si ngagorengnya itu terlalu garing kayak yun teh, jadi makannya itu agak lambat gitunya, ngunyahnya lila gitu. Nah ini sambalnya sisanya buat nanti malam kayun makan lagi. Dan untuk lalapan petenya masih banyak, tenang aja ya Tete Akang, masih banyak tuh. Nah buat Tete Akang atuh terima kasih. Buat kalian yang sudah subscribe, like dan komennya, hatur nuhun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.